Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Asofair dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu tentunya. Terlihat di sini di mana Asof dan Chatlin ini tampak semakin mesra, dan juga tidak akan lama lagi Asof ini akan segera melamarnya. Dan mereka akan segera melakukan pernikahan. Secepat itu kah? Tapi gak apa-apalah, yang penting mereka sama-sama bahagia. Jadi kita tidak bisa memaksakan hubungan seseorang, dan kita hanya bisa mendukungnya, apapun yang dirasakan oleh mereka. Tapi di sini terlihat nampak Asof ini sangat menikmati kebersamaannya bersama Chatlin. Chatlin sudah membuat Asof ini tergila-gila, tampaknya seperti itu apapun yang mereka lakukan mungkin yang akan membuat mereka bahagia. Sangat begitu lepas kontrol, dan Rangga Asof ini sangat menikmati suasana saat bersama Chatlin. Kita doakan saja kalau emang benar Asof sudah menemukan hidupnya. Doakan saja semoga lancar dan langgeng, soalnya sudah tersebar luas kalau Rangga Asof ini akan mempersunting Chatlin. Semoga saja bukan hanya omongan belaka, dan semoga hubungan mereka langgeng sampai kakek nenek. Nah di sini memang kayaknya Asof dan Chatlin ini sangat senang menonton konser. Karena setiap ada acara di mana ada Rangga Asof di situ ada Chatlin juga, mereka lagi nonton konser, entah itu konser luar negeri atau dalam negeri. Apakah mereka akan menonton konser cosplay nanti, kita tunggu saja. Pastinya bakalan kita tunggu, dan bakalan mereka ditunggu-tunggu banget sama fans-fans mereka. Untuk Asof, semoga kalian menikmati waktu bahagia kalian, dan semoga kalian bisa secepatnya untuk menghalalkan hubungan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Yang sedang bertebaran di luaran sana omongan-omongan yang kurang sedap atau kurang menyenangkan, sudahlah jangan berbicara yang berlebihan. Kiranya cukup sekian dulu kabar hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.